السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة رواه مسلم. حديث yang kedua dari kitab Syarah Kutuful Falihin dari sahabat yang bernama Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani. Ada yang mengatakan Al-Juhani. Ada beberapa sahabat yang namanya Aghar. Di antaranya Al-Aghar Al-Ghifari. Tapi sebagian ahli hadis mengatakan Al-Aghar Al-Muzani atau Al-Juhani itu sama dengan Al-Aghar Al-Ghifari. Jadi satu orang, bukan orang yang berbeda. Jadi cuma satu. Yaumi dalam satu hari mi'atamara 100 kali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW menyeruhkan kepada semua orang, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tapi kata wahai manusia ini ada kalanya umum, yaitu muslimnya, mukminnya, kafirnya, musyriknya, dan yang lainnya. Ada kalanya yang dimaksud khusus, yaitu al-muslimun al-mu'minun, orang-orang Islam atau orang-orang yang beriman, bukan semua orang. Kalau dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengkhitab dengan ya ayyuhan nas, itu berarti semua. Dalam surat An-Nisa, ya ayyuhan nasu taku rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Allah mengkhitab bukan hanya al-mu'minun atau al-mu'minun, ya, bukan al-muslimun, bukan hanya al-mu'minun, tapi semua orang. Diperintahkan oleh Allah semuanya, siapapun itu, untuk bertakwa kepada Allah.
Walhasil intinya di sini Nabi Muhammad berseru kepada manusia, orang Islam kah ataupun beriman atau yang enggak, ya Yuhannas, wahai manusia, tubu ilallah. Nabi memerintahkan mereka untuk bertobat ilallah, kepada Allah. Tubu ilallah, bertobatlah kalian ilallah, kepada Allah. Wastaghfiru, dan memintalah ampun kepadanya. Ada dua perintah. Perintah pertama tobat, perintah kedua istighfar. Lah perintah tobat ini juga diperintahkan Allah sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Hendaknya kalian bertobat. Semua kalian bertobat. Kepada siapa? Kepada Allah. Siapa yang diperintahkan untuk kalian itu bertobat? Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhal ladhina amanu tubu ilallahi jami'an. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah. Jadi situ ada perintah. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertobat. Di dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Dan tobat itu bukan hanya dilakukan oleh nabi. Atau bukan hanya dilakukan orang-orang yang bersalah. Orang-orang yang bermaksiat, tapi taubat itu juga diperkenankan, dianjurkan bagi mereka yang ahli ibadah, mereka yang selalu menjalankan kebaikan, ketaatan. Justru bila ia rajin, banyak dan selalu bertaubat kepada Allah, bisa membuat ia orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbut tawabin. Allah itu mencintai at-tawabin. Tawab. Orang yang selalu atau orang yang banyak bertobat. Jadi bukan hanya orang yang bersalah kemudian dia bertobat, enggak. Tapi yang enggak bersalah pun dianjurkan untuk bertobat. Karena tobat itu adalah mengembalikan diri kita kepada Allah. Tobat itu mengembalikan diri kita kepada Allah. Lah, mengembalikan diri kepada Allah terkadang bukan karena salah. Mungkin kurang sempurna, kurang bagus. Nah, butuh kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, taubat itu bisa dikatakan taubat kalau ia menjalankan syaratnya. Jadi kalau tidak menjalankan syaratnya, tidak dikatakan dia bertobat. Walaupun dia nangis-nangis, walaupun dia enggak berhenti mengucapkan maaf atau minta ampunan dan sebagainya, tapi kalau tiga syaratnya tidak dijalankan, maka tidak dinyatakan ia bertobat. Nah, itu antara dosa antara dia dengan Allah. Jadi dikatakan oleh para ulama, syaratnya tobat antara hamba dengan Allah tiga. Pertama, menyesal karena melakukan kemaksiatan, karena melanggar perintahnya Allah. Yang kedua,
menghindarkan dirinya, menjauhkan dirinya, membentengi dirinya dari pelanggaran, ya, kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan, kezaliman dan yang lain sebagainya. Jadi apapun dari kejahatan khususnya yang ia perbuat itu sudah diboikot, sudah dihindarkan, dijauhkan dari dirinya. Khususnya kemaksiatan yang dia kerjakan. Namanya taubat itu kemaksiatan yang dilakukan itu dihindari. Saya taubat. Taubat dari apa? Dari A. B enggak, berarti belum dikatakan taubat. Kenapa? Kemaksiatan-kemaksiatan yang dijalankan kemudian dihindari itu baru namanya taubat. Kalau belum dihindari, hanya sebagian dihindari, sebagian masih dilakukan, belum taubat. Jadi taubat itu benar-benar menghindar dari kemaksiatan yang sedang dilakukan. Itu taubat. Kalau kemaksiatan belum pernah dilakukan, ya dia minta perlindungan agar tidak melakukannya. Taubat itu menjauhi, menghindari dari segala perbuatan kemaksiatan kezaliman yang dilakukan. Yang ketiga, niat tidak mengulanginya. Tidak ada keniatan, tidak ada rencana untuk mengulanginya. Nah, ini antara hamba dengan manusia. Lah ketika tiga ini dijalankan, berarti dia bertobat. Walaupun dia tidak meminta ampunan kepada Allah, meminta maaf, dengan menjalankan tiga ini sudah dihukumi dia bertobat. Lah setelah dia bertobat, menjauh, menghindar, menyesal, niat tidak mengulanginya lagi, kok subhanallah terjerumus lagi, kambuh lagi, kumat lagi. Namanya manusia, tapi bukan jangan kemudian kita sing ini apa meneng menungso, jangan. Ini buat dalil. Aku niat tak baleni, tapi kumbuh, kumat meneng. Jangan buat dalil. Jadi kok subhanallah dia sudah menyesal, dia sudah menjauhinya, kemudian dia tidak ada rencana sama sekali mengulanginya. Rencananya matang, dia ingin beribadah, melakukan kebaikan, ketaatan dan yang lain sebagainya. Matang sudah. Ternyata pada satu hari, entah itu setelah satu bulan, entah itu setelah setengah tahun, mungkin setelah satu tahun, mungkin setelah dua tahun, terjerumus dalam kemaksiatan, kemungkaran. Mungkin yang sudah pernah ia lakukan, baleni. Seperti orang kena narkoba di penjara, meninggalkan, tapi setelah beberapa bulan atau beberapa tahun, baleni meneng. Kan ada. Ya apa? Ya tetap, tobat yang dulu diterima. Lah yang sekarang, butuh tobat lagi. Butuh tobat lagi. Kalau sudah menjauh, menghindar, menyesal, tidak ingin mengulanginya lagi, kok setelah beberapa lama mengulangi, butuh tobat lagi. Terus dan terus. Dan dia tidak dianggap bermain-main atau mengolok-olok Allah, enggak. Tapi kalau misalnya dia punya rencana, sekarang menyesal, sekarang menghindar, tapi punya rencana, setahun akan datang, atau dua tahun akan datang, saya akan ngulanginya lagi. Walaupun masih rencananya setahun atau dua tahun akan datang, berarti dia belum bertobat. Enggak bertobat ya. Itu berarti namanya istihza, menghina atau mengolok-olok Allah. Nah, itu jelas salah. Tapi kalau dia enggak ada rencana sama sekali, tapi sudah berhati-hati, tapi kepleset juga, yoyo sama neng, nggak bisa disalahkan. Dia sudah berhati-hati, sudah melihat kanan dan kiri,
tapi kok masih ketabrak atau masih jatuh, ya enggak masalah. Sama dengan kemaksiatan, kejahatan. Selama tidak ada rencana, tidak ada niatan, sudah menjauh, menghindar, tapi kok kepleset, jatuh di dalam kemaksiatannya, enggak masalah. Nah, tidak ada masalah. Walaupun itu terulang dalam satu hari, walaupun terulang dalam satu hari, dia sudah menyesal, ya Allah, menyesal, menghindar, tidak ada rencana mengulangi, kok subhanallah siang melakukannya lagi, atau sore melakukannya lagi, atau malam melakukannya lagi, gak masalah. Yang penting tiga ini dijalankan. Tapi ketika terpleset atau tidak menyadarinya, ini masih dia dianggap orang yang bertobat dan tidak dianggap mengolok-olok Allah. Tapi pagi menyesal dia, gak kepikir aku. Mulutnya, hatinya, meniaya tak baleni. Untung, hati. Nah ini gak tobat ini. Ya. Walaupun gak dibaleni saat itu, hari itu. Tapi dia gak dianggap bertobat. Kemudian yang kedua, itu antara kita dengan Allah. Kalau dengan hamba, sesama manusia, ditambah satu syarat. Ada tambahan satu syarat, yaitu kalau kita memukulnya, ya meminta maaf. Kalau kita mengambil hartanya, ya kita kembalikan. Waduh, barangnya sudah hancur, gak tahu kemana, lupa saya naruh tempatnya, ganti rugi. Jadi kalau kita mengambil barangnya, ya kita harus mengembalikan barang tersebut atau ganti rugi. Atau kalau kita misalnya memukul, ya minta maaf. Kalau kita ngerasani, ya meminta maaf. Minta maaf, aku telah ngerasani atau menggunjing kamu dan yang lain sebagainya. Minta maaf harus. Kalau enggak, tobat kita belum sah. Menyesal, oke. Menjauh, menghindar, oke. Sudah enggak ngerasani lagi misalnya. Atau sudah tidak mengambil barangnya orang. Kemudian niat tidak mengulangi, tapi dia belum minta maaf atau belum mengembalikan barang yang dia ambil, maka dia belum dikatakan bertobat. Ya, belum dikatakan dia bertobat. Karena apa? Hal tersebut harus dia jalankan. Itu yang pertama. Jadi apa yang diperintahkan Rasulullah, sebagaimana Allah memerintahkan dalam ayat Al-Quran untuk kita bertobat. Lah ketika kita bertobat, Allah membukakan pintunya. Jadi pintu Allah tidak pernah tidak pernah tutup buat orang yang bertobat. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, pintu Allah itu terbuka bagi siapa? Di waktu pagi dibuka. Untuk siapa? Bagi orang yang bertobat melakukan kesalahan di waktu sore atau malam. Di waktu malam dibuka bagi siapa? Bagi untuk orang yang melakukan kesalahan di waktu pagi, begitu juga seterusnya, nggak pernah tutup. Nah, ketika kita bertobat, Allah selalu membukakan pintunya untuk kita, tidak pernah menutup. Yang kedua, taubat ini selama kita bernyawa, kemudian nyawa masih jauh untuk kita, maka taubat bisa diterima. Tapi kalau sudah nyawa berada dalam kerongkongan atau sudah kiamat, maka taubat nggak diterima lagi sudah. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Nah, katanya Rasulullah, Allah itu akan menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum ada di kerongkongan. Sebelum sekarat, sebelum nazak, dia bertobat, diterima taubatnya. Tapi kalau sudah nazak, taubat asep pelat. Ya, seperti yang dilakukan Fir'aun. Fir'aun itu bertobat, beriman, kapan? Terus katanya kelem. Sudah mau tenggelam, Fir'aun itu beriman dengan Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun.
aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Kapan? Sudah enggak ada jalan. Saat itu pasti dia mati, enggak diterima sudah. Nah, telah. Atau kalau sudah kiamat, wah, sudah terjadi kiamat, mau tobat, enggak diterima. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man tabba qabla an tatul asyams min maghribiha taballahu alaihi. Siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari barat, Allah akan menerima taubatnya. Artinya apa? Allah membuka pintu taubat selalu, ya, dan tidak akan pernah tertutup kecuali matahari sudah terbit dari barat. Ya, sudah tertutup pintu taubat. Begitu juga di saat nyawa berada di kerongkongan. Kemudian yang kedua yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu untuk beristighfar, meminta ampun. Nah, ini seakan-akan bareng ini. Taubat itu identik atau selalu bersama dengan meminta ampun. Kita mengakui kesalahan, pasti di situ kita juga meminta maaf. Enggak mungkin kita mengakui hanya kesalahan tanpa meminta maaf. Pasti kita juga meminta maaf. Saya akui salah, saya bersalah, saya minta maaf, gitu. Saya akui saya bersalah, tapi enggak minta maaf. Ya enggak mungkin orang yang kita salahi tadi itu memaafkan. Pasti mungkin dia menghina, tapi kalau saya minta maaf, dia enggak jadi menghina. Dia enggak akan jadi ngomel. Kenapa? Dia mengakui, dia juga meminta maaf. Nah, kita juga gitu, kita bertobat. Dengan taubat, insya Allah Allah menerima dan juga bisa mengampuni. Wahwa ladzi yaqbalu taubata 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Allah menerima taubat hambanya dan memaafkan dari kesalahannya. Tapi mau enggak mau kita iringi dengan meminta ampun. Dari apa? Dari kesalahan yang telah kita lakukan, sehingga kita butuh bertobat dan meminta maaf. Lah, meminta apa? Minta ampunan ini perintahnya Allah. Nah, dalam hadis al-Qudsi, hadis yang panjang, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Meminta ampun. Ya ibadi kullukum khata'un. Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis al-Qudsi, Allah berfirman, wahai para hambaku, kullukum khata'un. Atau ya ibadi innakum tukhti'una. Ada riwayat takhta'una. Kalian tidak pernah lepas dari kesalahan. Kecil, besar, sedikit, banyak, disadari ataupun tidak, kita enggak akan pernah lepas dari kesalahan. Nah, sering yang kita dengar itu kata-kata Pak, al-insan mahal khata' wan, tempatnya salah, tempatnya lupa. Nah, itu manusia. Nah, karena itu Allah dalam ayat Al-Qur'an, dalam hadis Al-Qudsi mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una atau takhta'una. Kalian tidak pernah lepas daripada kesalahan. Kapan? Bilaili wan nahar. Di waktu siang ataupun di waktu malam. Ada kalanya kita melakukan kesalahan di waktu malam, ada kalanya kita melakukan kesalahan di waktu siang. Gak pernah lepas dari kesalahan, siapapun itu. Makanya jangan pernah kita kemudian menganggap diri kita bersih, lalu menghina orang, merendahkan orang. Ingat, kita adalah hamba sama dengan dia. Mungkin saat itu kita beruntung karena kita melakukan kebaikan, orang itu melakukan kejahatan. Tapi dalam waktu lain, mungkin orang itu beruntung melakukan kebaikan, kita melakukan kejahatan. Cuma bedanya kita mengetahui kejelekannya, orang itu tidak melihat kejelekan kita. Kan gitu kan? Sehingga kita kadang menghina orang lain. Menganggap seakan-akan kita bersih. Ini salah. Karena Allah sudah menegaskan, innakum tukhti'un atau innakum takhta'un. Kalian ini tidak lepas dari kesalahan. Entah siang atau malam. Lalu Allah menegaskan, wa ana aghfirudz dzunuba jami'an.
aku Allah akan mengampuni dosa, semua dosa. Apapun, apapun diampuni, Allah akan siap mengampuni. Tentunya selain syirik, sebagaimana Allah juga telah menegaskan dalam ayat Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa selain syirik dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa naghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni. Allah memerintahkan, mintalah ampunan kalian kepadaku. Nah, hendaknya kalian meminta ampunan kepadaku. Wa naghfir lakum, aku akan ampuni. Jadi kamu tidak akan lepas dari kesalahan, mungkin siang, mungkin malam, dan aku siap mengampuni sebanyak apapun, sebesar apapun. Maka mintalah ampunan kepadaku, akan aku ampuni. Lah, ini perintah Allah. Manusia itu melakukan kesalahan, tapi juga akan diampuni kalau mereka beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sudah menegaskan dalam hadis yang lain, ya. Kullu bani Adam khata, wa khairul khata'in at-tawwabun. Manusia itu tidak lepas dari kesalahan, tapi sebaik-baiknya manusia yang melakukan kesalahan adalah yang kembali ke jalur yang benar dan meminta ampun. Itu ini perintah Allah untuk kita meminta ampun, dan Rasulullah pun memerintahkan wastaghfiru. Nah, sebagaimana Allah perintahkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya Allah menceritakan di dalam surat Nuh atau tentang Nabi Allah Nuh, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istaghfiru. Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Nuh untuk menyampaikan kepada kaumnya, kepada umatnya, istaghfiru, mintalah kalian semuanya ampunan. Kepada siapa mintanya? Rabbakum, kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghaffara. Sering dan selalu mengampuni. Selalu mengampuni. Lah, istighfar ini manfaatnya bukan hanya memberikan ampunan, penghapusan dosa, bukan. Tapi justru manfaatnya sangat banyak. Sangat banyak manfaatnya istighfar. Kalau kekeringan, kemarau, kita banyak istighfar, insya Allah Allah akan nurunkan hujan. Kalau sedang sulit, seret rezekinya, kita banyak istighfar, insya Allah dilancarkan. Kalau yang kita miliki daripada harta, keturunan, kurang berkah, kurang bagus, kita memperbanyak istighfar, insya Allah akan menjadikan apa yang kita miliki berkah. Dan banyak, banyak. Selain ampunan yang membuat kita nanti masuk surga, selain itu, dalam kehidupan duniawi ini banyak yang kita bisa raih dengan istighfar. Banyak yang kita raih dengan istighfar. Dalam ayat Al-Quran sudah jelas, yursilis sama'a alaikum midraro wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Hujan diturunkan oleh Allah kalau memang tanahnya tandus, kering. Kemudian, dan memberikan kepada kalian, siapa yang beristighfar? Bi amwal, harta. Macam-macam harta. Bukan satu harta. Bukan hanya duit. Tapi mungkin juga pekerjaan-pekerjaan. Kemudian, wabanin dan keturunan. Makanya di antara yang diajarkan oleh para ulama,
atau para aulia, di antaranya yang disampaikan Habib Zain bin Smith dan beberapa ulama aulia lainnya, itu kalau ingin segera mendapatkan keturunan, dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, apalagi dilakukan di waktu sahar menjelang terbitnya fajar, karena itu sifatnya orang-orang yang dekat kepada Allah. Wabil ashari hum yastaghfiru, memperbanyak istighfar. Dan juga diantaranya juga disebutkan, barang siapa yang baca astaghfirullah innahu kana ghafara minimal 70 kali atau 100, itu juga diantaranya apa? Melancarkan rezeki, membuat memiliki keturunan, rezekinya bukan hanya lancar, banyak dan berkah, anaknya bukan hanya sedikit, banyak juga berkah. Tapi tidak kira belum ada anak potongan KB-KB. Lah itu manfaatnya banyak, manfaatnya besar. Lah yang istighfar, apalagi bukan hanya satu, beberapa orang, satu aja tuh, satu orang istighfar itu bisa menyelamatkan yang lain atau memberikan kebahagiaan kepada yang lain. Disebutkan oleh Al-Habib Abdullah Haddad dalam kitabnya Nasihat Dunia, siapa yang mengucapkan astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali setiap hari, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, dia itu dijadikan oleh Allah penyebab turunnya hujan dan dijadikan penyebab turunnya rahmat. Itu satu orang kalau dia membaca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat hanya 27 kali. Enggak banyak, 27 kali. Dia yang membaca itu dijadikan oleh Allah penyebab hamba-hamba Allah dirahmati. Ya, berarti kalau dirahmati, orang-orang sekitar itu jauh daripada azab, murka. Kemudian Allah akan turunkan hujan. Dia penyebabnya. Jadi dia penyebabnya, tapi kita enggak mengetahui kalau dia penyebab. Ini dianjurkan astaghfirullah lil mu'minin awal mu'minat. Karena itu wiridnya Rahib Ja'far bin Syekhan sebelum terbenamnya matahari, seperti juga yang diajarkan oleh Rahib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dalam Khulasatul Madad, sebelum terbenamnya matahari, juga sebelum terbitnya fajar, itu astaghfirullah lil mu'minin awal mu'minat 27 kali. Ini menjadi penyebab. Ini kalau satu orang, lah bagaimana kalau kita semuanya rajin istiqomah membaca tersebut? Nah, karena yang bisa menjauhkan kita daripada azabnya Allah sekarang cuma satu senjata toh. Kalau zamannya sahabat ada dua senjata, Nabi Muhammad dan istighfar. Tapi setelah itu enggak ada, sudah cuma satu senjata kita untuk menghindar daripada murkanya Allah, azabnya Allah, yaitu selama kita selalu beristighfar. Pemakan Allah liyadzibahum antafim, pemakan Allah mu'adzibahum bahum yastaghfirun. Ya, selama mereka beristighfar, Allah tidak akan menyiksa mereka, tidak akan mengazab mereka. Lah Nabi Muhammad tidak hanya memerintahkan. Ya, Nabi Muhammad tidak hanya memerintahkan kita untuk bertobat dan beristighfar, tapi beliau mengatakan fa inni atubu fil yawm mi'ata marrah. Aku sendiri bertobat kepada Allah atau meminta ampun kepada Allah dalam satu hari itu enggak kurang 100 kali. Nabi Muhammad. Dan untuk apa Nabi Muhammad menyatakan aku tidak kurang dalam satu hari bertobat atau beristighfar 100 kali dalam satu hari? Kenapa Nabi Muhammad mengatakan seperti ini? Pertama, untuk dijadikan teladan, contoh. Pemimpin itu kalau mencontohkan yang baik kepada bawahannya, bawahannya itu akan menjalankan apa yang diperintahkan, ya, dan juga melakukan bahkan mungkin tanpa diperintahkan dari kebaikan atasannya, kan gitu ya. Mau nggak mau
Tapi kalau pemimpinnya sudah mencontohkan yang buruk, walaupun ucapannya itu mengatakan yang baik, percuma. Pasti sini kandani lawak muka ini, ngongkon-ngongkon aku. Nah, sebagian atasan itu kalau ketahuan sama bawahannya melakukan pelanggaran di saat kerja, itu pinternya atasan itu sebelum dia yang kena menyalahkan bawahannya yang melihatnya itu, mumpung durung. Kenapa? Ini, nah, tapi kalau atasan itu mencontohkan yang baik, oh bagus. Seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan ini, memberikan contoh. Aku saja, atasan kamu, pemimpin kamu, panutan kamu, teladan kamu, ini tidak kurang dalam satu hari 100 kali. Yang kedua, mengajarkan dan mengingatkan kepada kita, kalau Nabi Muhammad, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksum, terhindar dari dosa, tetap bertobat dan beristighfar, lah sudah sangat selayaknya dan sepantasnya kita yang melakukan hal tersebut, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad enggak berdosa. Wa wada'na anka wizrak. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Gugur dosa dari Nabi Muhammad. Tapi kenapa kok Nabi Muhammad bertobat dan beristighfar? Loh. Itu mencontohkan kepada kita. Mengajarkan kepada kita untuk bertobat, beristighfar, ya. Apalagi kita orang-orang yang tidak lepas dari kesalahan, kejahatan, kemungkaran. Lah, gunanya taubat dan istighfar itu bukan hanya untuk mengampuni dosa, mengembalikan kita ke jalan yang benar, tapi juga bentuk syukur seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad enggak berdosa, kenapa taubat? Kenapa istighfar? Bentuk syukur. Derajatnya itu selalu ditingkatkan sama Allah. Bentuk syukurnya bertobat dan beristighfar. Untuk apa? Melihat yang sebelumnya karena mendapatkan yang setelahnya. Begitu juga seterusnya. Lah kita juga gitu, kalau kita mendapatkan kenikmatan, kalau kita mendapatkan sesuatu yang baik, kita perlu bertobat dan bersyukur, beristighfar kepada Allah atas apa yang telah diberikan oleh Allah. Nah, itu. Tapi sebetulnya kenapa Nabi Muhammad beristighfar, bertobat, itu pembahasannya panjang. Walhasil intinya diantaranya itu adalah bentuk syukurnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu kalau kita perhatikan yang diajarkan oleh Rasulullah, kita ini banyak beristighfar. Banyak. Mau tidur. Kita diajarkan oleh Rasulullah untuk istighfar. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa yang hendak tidur, membaca astaghfirullahaladzim wa astaghfirullahaladzim la ilaha illallah wa atubu ilaih, 3 kali, itu dosanya diampuni walaupun sebanyak hari di dunia. Terus itu ngentino 1 tahun itu berapa? Anggap 360. Sekarang kalau ada yang usianya 70 tahun, ya berarti 360 kali 70. Piro? Hah? Berapa? 360 kali 70. Hah? Lemot kafe. Hah? 25 ribu. Nah, 25.200 itu kalau 70 tahun. Lah sekarang hari di dunia ini mulai zaman kapan sampai nanti akhir zaman. Lah sekarang Nabi Muhammad aja dengan kita 1442. Terus piro dinoe? Harinya sudah berapa itu? Hanya 3 kali tok sebelum tidur. Diampuni dosanya
sekalipun sebanyak hari di dunia. Ada riwayat walaupun diampuni dosanya sekalipun dosanya itu sebanyak daun di dunia. Daun. Sekarang satu pohon itu berapa daunnya? Nah, kalau ada satu kota pohon, hutan itu pohon tok daunnya banyak. Loh, banyak. Dengan hanya apa? Tiga kali sebelum itu. Ampun. Kemudian keluar dari kamar mandi itu, keluar dari kamar mandi, kita minta ampunan kepada Allah. Hufronak. Sing moco tapi. Yang baca. Tapi diajarkan kita kan, diajarkan untuk meminta ampunan. Hufronak. Apa terusannya? Alhamdulillah di ahyana ba'da mamatana wa ilaihin nusyur. Atau majanina syaitan, majanina syaitan, rajaktana. Ufranak alladzi adhaba anil adha wa afani. Duh, diminta, dianjurkan, diajarkan. Kemudian apa? Yang lain sebagainya. Dianjurkan kita, diajarkan kita untuk meminta ampunan. Habis sholat, diajarkan kita apa? Mengucapkan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Sebelum sholat subuh, kita diajarkan tasbih dan istighfar. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah aladzim. Astagfirullah. Loh, kenapa? Memang itu yang diperlukan untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Dan itu Nabi menyampaikan, aku aja itu tidak lepas dalam satu hari satu malam itu bertobat dan beristighfar 100 kali, itu minimalnya. Dan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu beristighfar, meminta ampunan, dan mudah-mudahan kita meraihnya. Ya, dan mudah-mudahan kita bisa bertobat dari setiap kesalahan, kejahatan yang kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah menerima tobat kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang selalu bertobat dan selalu beristighfar. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Alhamdulillahirabbil alamin.